اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: ingatlah tanpa adanya khalik maka semua penduduk bumi ini mempunyai hati yang beku. Situ kan? Oh, lagi. Okey. Wahai hamba. Wabadu qala, wahai hamba, serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang sudah ditentukannya. Kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Setiap sesuatu itu memerlukan asas. Kemudian di atasnya berdirilah bangunan. Lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu, baik siang maupun malam. Celakalah engkau, berfikirlah engkau mengenai masalah dan urusanmu, dan berfikirlah engkau mengenai hati. Apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Sebaliknya, apabila kamu melihat keburukan, maka bertaubatlah engkau kepadanya. Dengan tafakkur itu akan hiduplah agamamu dan akan matilah syaitanmu. Oleh yang demikian dikatakan, berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama setahun. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah kamu kepada Allah kerana Dia mahu menerima amalmu walaupun sedikit. Dibandingkan dengan amal orang-orang yang terdahulu daripada kamu, kamu adalah umat yang terakhir. Tetapi kamu adalah umat yang pertama di hari kiamat kelak. Barang siapa yang benar di antara kamu, maka tiada kebenaran yang akan menandinginya. Kamu adalah para pemimpin, sementara umat yang lain adalah rakyat kamu. Kamu adalah orang yang selamat selama kamu tidak duduk dalam lingkungan nafsu, kesombongan dan perangai yang tidak benar. Sebaliknya, kamu adalah golongan yang tidak selamat dan tidak akan ada kebenaran bagimu selama kamu memperebutkan apa yang ada di tangan makhluk untuk menarik perhatian mereka dengan keriakan dan kemunafikanmu. Kamu tidak akan selamat selama dalam batinmu terselit suatu kepercayaan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami keselamatan dan ketenangan bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Maksudnya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Surah Baqarah ayat 201. Oke, alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita berhimpun dan terhimpun untuk meneruskan muzakarah kita, pengajian kita, merujuk kepada kitab kita Al-Fathur Rabbani ala Faidur Rahmani, karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tujuan kita, niat kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merimpahkan kepada kita ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan kerohanian kita, ilmu berkaitan dengan ruhaniah kita sendiri, yang merupakan bagian daripada diri kita. Mudah-mudahan. Dan kita berada di akhir majlis yang kedua ini. Seperti mana yang selalu kita sebutkan bahwa majlis kedua ini mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala menuntun kita bagaimana untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia kita ini sekaligus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mau menuntun kita, membimbing kita supaya hidup kita ini, apabila kita sebut hidup kita berarti aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam kehidupan kita, sama ada aktiviti rohaniah maupun aktiviti jasmaniah. Nah, semuanya nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya, ya. Bukan sebaliknya, dengan maksud bukan menjauhkan kita daripada Allah dan bukan merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya apa yang diajarkan oleh musannif kita, mursyid kita melalui kitabnya ini adalah perkara yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Versi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah versi hadis, gitu kan, dan kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Nah, justru kita melihat kepada kesamaan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditafsirkan oleh para muhaddis, antaranya ialah Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala sendiri. Nah, kesimpulannya, mursyid kita mengajar kita tentang zuhud. Ya, zuhud merupakan sifat bagi menjadikan hidup dan kehidupan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui tariqahnya. Melalui tariqatnya. Gitu kan? Nah, kita belajar sudah syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah syariat Allah, tariqat adalah tariqat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tariqat baginda itu ada dua. Satu ruhaniyah dan lagi satu jasmaniyah. Nah, jelas sudah kita. Ya. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang dituntun kepada kita ini memberi pelajaran, ya. Bukan sekadar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Ataupun bukan sekadar maklumat semata-mata. Tetapi jauh lebih daripada itu. Mudah-mudahan menjadi bahagian daripada ilmu kita. Ya, untuk kita guna pakai dalam perjalanan hidup kita. Yang masih panjangkah? Yang masih pendekkah? Yang macam manakah? Semuanya nanti akan membantu kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk lagi perbincangan kita, menyambung
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wahai hamba, ay hamba Allah. Nah, kita itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala sampai bila-bila. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam hidup dan kehidupan kita ini berbagai-bagai beragam cobaan, ujian dan sebagainya. Nah, semua itu untuk kita sedari bahawa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala sampai bila-bila. Gitu kan? Nah, sampai bila-bila itu khitabnya adalah daripada dunia sampai akhirat. Nah, kita tetap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sedar. Bagi orang yang sedar diri. Bagi orang yang menyedari. Nah, itu istilah kita. Nah, akan melihat bahawa mereka atau kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan maksud hamba di sana adalah kita cuma menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui izinnya dan sedikit ruang diberikan kepada kita juga dengan izinnya, yaitu ikhtiari. Jelas. Okey, jadi kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doktrinnya bila-bila masa pun, waktu manapun, keadaan apapun, nah, tetaplah sedar bahawa kita adalah hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang sudah ditentukannya. Nah, serahkan. Belajar untuk menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang telah ditentukannya. Ditentukan, ai ditetapkan. Nah, itu istilah kita. Nah, belajar, ya, belajar menyerahkan. Ada dua hal di situ. Satu, menyerahkan diri kita. Yang kita sebutkan rohaniah dan jasmaniah. Dan yang kedua, menyerahkan kepada Allah SWT juga segala ketetapan. Nah, berarti ada dua. Jadi, babitnya, serahkanlah ai diri kita. Serahkanlah kepadanya, serahkanlah ai diri kita kepadanya, ai Allah subhanahu wa ta'ala. Nya itu adalah kembali kepada Allah. Serahkanlah diri kita, serahkanlah ai diri kita kepadanya, segala sesuatu yang sudah ditentukannya. Nah, itu yang kedua. Jadi kita perlu serahkan pertama diri kita. Serah diri kepada Allah. Istilah daripada Al-Quran adalah tawakkal. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman, nah, mereka bertawakkal. Dalam tafsirannya adalah menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikat diri, menambat diri. Nah, itu tafsiran-tafsiran selanjutnya. Nah, yang kedua perlu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang ditentukannya, ai yang ditetapkannya. Nah, di sana kita belajar sudah ada tiga ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Mizi, kau yang menceritakan apa tiga ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandai Imam Mizi. Boleh menikah sudah. Ada yang mau meminang Mizi kah? Tiada. Nah, tiada siapa mau meminangmu. Nah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga. Pertama, namanya qada. Kedua, namanya qadar. Dan ketiga, namanya takdir. Nah, kesemuanya itu, ai ketiga-tiganya itu, terkait dengan ketetapan Allah. Nah, kalau sudah ketetapan Allah di ketiga-tiga hal itu, kita berada di mana? Nah, kita berada di ikhtiari.
ikhtiari ada dua saja, yaitu qadar dan takdir. Nah, ini menuntut kita faham betul ya, qadha itu apa, qadar itu apa, takdir itu apa. Nanti kita keliru saja. Okey. Jadi serahkanlah, ya, kita disarankan oleh musannif kita, serahkanlah pertama diri kita, rohaniah dan jasmaniah kita. Ya. Dan yang keduanya, serahkanlah kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, berarti serah kepada qadha, serah kepada qadar, serah kepada takdir. Nah, dengan tidak menafikan ikhtiari sama sekali ya. Tidak ada huraian daripada para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, yang menafikan ikhtiari. Nah, kecuali luar daripada ahli sunnah, Mu'tazilah misalnya, Qadariyah misalnya, Jabariyah misalnya. Ya. Nah, mereka lah yang menafikan ikhtiari daripada pihak hamba. Okey. Nah, setelah kita serahkan diri kita, rohaniah dan jasmaniah kita, kemudian kita serahkan berta'luk dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Berdirilah bersama, perkataan bersama tidak sesuai menurut ulama ahli usul. Karena bersama itu berarti kita mempunyai hak dan Allah mempunyai hak. Sedangkan kita belajar sudah, kita tidak memiliki, tidak mempunyai hak apapun. Ya. Segala-galanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai tidak ada pun yang kita boleh sabitkan dengan milik kita. Jadi kalau tidak disabitkan dengan milik kita, apa yang kita miliki, apa yang kita ada, tidak ada apa kan? Yang ada pada kita hanya pinjaman daripada Allah. Nah, termasuk masa, termasuk waktu kita. Nah, itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri tidak memiliki apapun pada hakikatnya. Jelas? Nah, okey. Jadi kalau sudah demikian, makna yang paling tepat apa? Kemudian berdirilah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan, ya, bukan bersama. Perkataan bersama, para ulama usuluddin mengkritiknya. Nah, tidak ada kesamaan antara kita dengan Allah. Ya. Jadi dengan. Nah, kemudian setelah kita menyerahkan diri kita, ya, berta'luk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tiga kita sebutkan tadi, maka berdirilah. Perkataan berdirilah, maksud yang lebih apa ya, maksud pencerahan adalah hiduplah kita. Ya. Beraktivitilah kita, ya, berdirilah ai, hiduplah kita, beraktivitilah kita, ya, dengannya ai Allah, dengannya ai Allah Subhanahu wa taala, beraktiviti kita dengan Allah sesudah itu. Nah, tidak, maknanya bukan lain lagi, maknanya adalah ikutlah, itu kan, dengan di sana kemudian ditafsirkan dengan ikutlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita menyebut ikut Allah, kita diajar mengikut apa? Ya. Apabila kita menyebut ikutlah Allah. Nah, itu secara umum. Spesifiknya kita diajar mengikut apa? Kita diajar mengikut agama. Agama itu apa? Ha? Nah, agama itu wasilah, bilang mizi. Wasilah itu apa? Teruskan. Nah, kau pilih jalan jauh. Kau sendiri yang pilih jalan jauh, gitu kan? Ada jalan dekat saja. Sini mau pergi bukit, mau pergi pekan Bukit Selambau, ada jalan dekatnya. Kau pusing Sungai Lalang dulu, Sungai Petani, kau patah balik Kuala Ketil. Nah, kau sendiri yang pilih jalan jauh. Nah, tadi terhenti di agama itu wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu nabi. Nabi itu apa? Nah, kau sendiri. Nah, wasilah itu nabi, betul, tidak salah yang kau cakap itu. Sekarang nabi itu apa? Nah, kau terkantui di situ. Kau tidak sampai Bukit Selambau semula.
kau lekat di Sungai Petani saja. Nah, malam-malam kau merayap cari karaoke, malam-malam kau merayap cari dangdut, kau cari tempat urut. Kau lekat di situ sudah. Hah? Paham enggak? Nah, sekarang agama kita ambil dari situ. Kita ambil dari apa? Dari agama begitu tadi kan? Nah, agama itu apa, Lina? Nah, itu jalan ringkasnya Mizi, terus sampai dia Bukit Selambau. Ya, agama itu adalah syariat. Terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Kuajar kamu orang, di mana Fathur Rahman? Muka surat berapa? 8, 9, 10, 11. Nah, semua aku terangkan itu saja. Fahamkah? Jadi bukan salah kau Mizi, kau betul. Tapi kau mau pergi pekan Bukit Selambau saja, kau pusing sampai Sungai Petani, tahukah? Itu bezanya. Oke, jadi jelas di sana. Ya? Kemudian berdirilah dengannya sesudah itu, berdirilah, air hiduplah, beraktivitilah. Ya? Dengan apa? Dengan agama. Dengan apa agama? Dengan iman, Islam dan ihsan. Jangan keluar daripada syariat. Nah, keluar daripada syariat artinya keluar daripada iman, Islam dan ihsan. Gitu kan? Nah, di sana menuntut kita memahami konsep iman, Islam dan ihsan itu secara jelas. Jika tidak, nah kita mau berada di dalamnya. Macam mana kita mau berada di dalamnya sedangkan kita sendiri pun tidak jelas konsep iman, Islam dan ihsan itu. Nah, melainkan berdasarkan kepada andaian semata-mata. Nah, di andaian itulah kita berdepan dengan bahaya. Dengan bahayanya kita, merbahaya yang kita akan hadapi apabila agama itu diasaskan kepada andaian. Ya kan? Bukan diasaskan kepada ketetapan syariat iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Nah, hari ini orang-orang banyak menjadikan agama itu sebagai andaian. Mereka berandaian tentang agama. Nah, kemudian mereka merasakan mereka mengambil agama menggunakan pakai agama. Nah, padahal tidak benar. Ya, jelaskah? Nah, itu penjelasan itu kamu orang selalu dengar saja. Nah, kerana itu menuntut kita belajar tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Sangat-sangat dituntut kepada kita. Ya, jelaskah? Supaya kita pun tidak menjadi orang yang berandaian tentang agama. Orang berandaian tentang agama. Bulan puasa, nah dia buat moreh. Kasih pondok, kasih masjid, kasih sana, kasih sini. Puasa tidak. Buat moreh, kasih orang makan saja. Dia berandaian, dia nanti dapat pahala yang banyak. Nah, pahala itu dihimpunkan sampai bulan puasa tahun depan. Nah, setahun dia jadi hantu. Nah, datang bulan puasa, tidak puasa juga. Tapi dia bikin moreh. Dia bikin kenduri, kasih orang makan. Nah, dia pun faham, pahala dia banyak. Tahun lepas punya pahala pun belum habis lagi. Kan? Nah, sekarang datang pahala baru. Nah, dia himpun pahala itu tahun bertahun, tahun bertahun. Maka dia menjadi orang yang sibuk untuk buat kenduri, kasih orang makan pada bulan puasa. Tetapi tidak pernah sibuk untuk beribadah kepada Allah SWT yang merupakan kewajipan-kewajipan padanya setiap hari. Faham tak? Nah, ini yang terjadi. Nah, itu contoh ya. Walid kasih itu contoh. Nah, kiaskanlah contoh itu kepada hal-hal yang lain. Boleh faham tak, Sofia? Boleh faham? Nah, Walid bukan cakap Tamil. Cakap Melayu saja. Bolehkah? Okey. Nah, itu maksudnya. Kemudian berdirilah. Berdirilah. Ya, ai beraktiviti lah. Itu kita sebutkan tadi. Bersama ai dengannya, ai Allah Subhanahu Wa Taala sesudah itu. Nah, kita bersama dengan Allah. Nah, sekarang kita bersama dengan Allah SWT. Allah yang menetapkan iman itu bagaimana. Nah, kita cuba mempelajarinya. Kita cuba berpegang dengannya. Cuba bersungguh-sungguh. Beriltizam dengannya. Nah, Allah menetapkan Islam itu. Bagaimana dan bagaimana. Kita cuba mempelajarinya. Dan kita cuba berpegang dengannya. Sungguh-sungguh beriltizam dengannya. Nah, Allah menetapkan ihsan itu. Ya, kita mempelajarinya. Cuba memahaminya bagaimana. Dan kita berpegang dan beriltizam sungguh-sungguh dengan ihsan itu. Jelaskah? Nah, itu kita berdiri dengannya. Berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lain kalau kita tidak peduli iman, Islam, ihsan, kita hentam saja. Nah, itu kita tidak berdiri dengan Allah. Kita berdiri dengan hawa nafsu kita. Ya. Kita berdiri dengan iblis yang meracuni akal dan hati kita. Iblis yang meracuni ruhaniah dan jasmaniah kita. Gitu kan? Oke. Setiap sesuatu itu memerlukan asas. Setiap sesuatu. Nah, istilah Arab bilang syai' isim nakirah. Isim nakirah, sesuatu itu isim nakirah. Isim nakirah menurut bahasa Arabnya adalah tidak terbatas kepada sesuatu apapun. Nah, segala sesuatu perlukan asas. Makan pun perlu kepada asas. Nah, apa asas kepada makan? Ini. Tahukah? Fahamkah soalan? Nah. Apa asas kepada makan? Hah? Asas kepada makan makanan. Nah, salah bakau. Asas kepada makan adalah lapar. Betul kan? Hah? Hah? Ya, asas kepada makan adalah lapar, betul? Nah, orang tidak lapar, tidak makan, betul? Nah, tetap rasa lapar itu datang, nah, baru dia makan. Kalau dia tidak lapar pun dia makan, makan dan makan dan makan dan makan, nah, itu hantu raya, bang, bilang. Tukar. Hah? Hah? Nah, begitu. Ya, sunnahnya begitu. Lapar, nah, makan. Jadi asas kepada makan adalah lapar. Betul. Asas kepada tidur, mengantuk. Asas kepada berbini, gatal. Ya, betul kan? Ya. Asas kepada berlaki, ha? Mau beranak? Kau. Ha? Ha? Nah, asas kepada berlaki. Nah, kau tidak mau jawab gatal, kan? Nah, sudah tentu kau tidak mau jawab gatal, kan? Nah, apa jawabanmu? Hah? Kau mau jawab apa? Hah, menyempurnakan? Oh, bagus, Pak. Kau tengok dia? Ah, itu aku bilang dia bagus sudah. Kamu orang tidak percaya, kau tengok, nampak sekarang. Menyempurnakan agama, bilang. Betul, Pak. Nah, lagi... Nah, asas-asas berarti semua hal ada asasnya. Ya kan? Semua perkara ada asasnya. Sampai-sampai dalam apa ya, dalam ilmu psikologi membincangkan asas ini adalah falsafahnya. Asas kepada segala sesuatu adalah falsafah. Ya kan? Nah, sebab itu dalam teori ilmu dia ada falsafah ilmu. Ya. Falsafah ilmu itulah adalah asas kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu pada dasarnya selain daripada wahyu, ilmu pada dasarnya adalah perkembangan pemikiran. Nah, di sana ada asasnya. Asasnya itu dibilang falsafah. Ya. Nah, ini tidak sesuai dengan kamu orang mau pikir. Boleh cerita saja supaya kamu orang apa ya, kamu orang tidak janggal ketika berdepan dengan istilah-istilah sebegitu. Okey. Jadi teks kita tadi menyebutkan bahawa setiap sesuatu itu memerlukan asasnya, memerlukan ada asasnya. Ya. Kemudian di atasnya berdirilah bangunan. Kemudian di atas asas itu berdirilah bangunan. Nah, sampai di sini kita andaikan seperti bangunan. Kenapa? Kerana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melalui hadis ada menyebutnya al-Islam kal bunyan. Islam itu umpama satu bangunan, umpama satu binaan, ya. Al-Islamu kal bunyan. Bukan bunyan, bukan orang bunyan. Bunyanun dalam bahasa Arab artinya bangunan ataupun disebut dengan binaan. Nah, setiap binaan, setiap bangunan ada asasnya yang disebut dalam bahasa Inggris foundation, dasarnya. Ya, setiap bangunan ada dasarnya, sama ada bangunan fizikal maupun bangunan spiritual, sama ada bangunan fizik yang nampak maupun bangunan abstrak.
yang tidak kelihatan. Ya. Ada bangunan yang tidak kelihatan makil kau tahu kah? Ha? Nah, bukan alam jin. Bukan alam-alam lain yang kumaksudkan. Diri kita sendiri, Pak. Bangunan yang tidak kelihatan itulah bangunan rohaniah. Ya, tidak nampak dengan mata kepala kasar kita kan? Nah, itu bangunan rohaniah. Nah, nantinya disebut spiritual development. Nah, aku cakap orang putih kasih kau bangkit. Ha? Pembangunan spiritual yang kita terjemahkan dengan pembangunan kerohanian. Nah, ada lagi Pak. Dalam spiritual itu mental development, cognitive development, emotive development. Nah, macam-macam lagi Pak. Kamu orang tidak perlu ambil tahu itu Pak. Dengar saja. Nah, boleh sebutkan saja. Nah, di sana disebutkan kepada kita, kemudian di atasnya berdirilah bangunan. Nah, begitulah kita, ya. Begitulah diri kita. Hidup kita sendiri ada asasnya. Nah, di atas asas itulah kita dirikan bangunan. Nah, asas kepada hidup kita adalah rohaniah yang benar. Foundationnya adalah rohaniah yang benar. Nah, nantinya berdirilah. Terbangunlah bangunan jasmaniah yang benar. Jelaskah? Nah, ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan, dalam tubuh manusia ada seketul daging. Nah, elok daging itu maka elok seluruh jasad, buruk daging itu maka buruklah seluruh jasad, dan daging itu adalah hati. Sebagai gambaran Nabi bilang hati. Gambarannya adalah rohaniah, gitu kan? Nah, elok rohaniahmu maka eloklah jasmaniahmu. Buruk rohaniahmu maka buruklah jasmaniahmu. Ya. Tidak kuat, tidak kukuh, lemahnya dasarmu, asasmu, asas bangunanmu, maka bangunanmu pun menjadi tidak elok. Mungkin sengit, mungkin runtuh, dan sebagainya. Paham kah? Nah, itu bermajasnya. Jelas? Nah. Jadi pelajarannya apa di sini? Pelajarannya, jika untuk kita perlu memperkuatkan asasnya itu. Jelas kah? Kita perlu belajar sehingga asas kerohanian itu menjadi kuat, menjadi kukuh dengan fahaman yang betul dan benar, supaya nanti tumbuhlah bangunan hidup kita, ya kan, kuat, teguh dan utuh, begitu. Nah, itu pelajarannya. Nah, itu untuk kita. Nah, nanti untuk orang lain, generasi kita, nanti datang anak kita, datang isteri kita, 1, 2, 3, 4 isteri seorang-seorang, kan? Kenapa, Miji? Kau takutkah? Nah, nanti ku jampi kepala kau supaya kau tidak takut. Ha? Nah, okey. Kan? Datang pula si isteri. Nah, dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, bukan soal pertama, dua, tiga. Nah, nanti generasimu, generasi yang datang daripada kamu orang, nah, kamu orang pun perlu mengajarnya asas kehidupan. Jelaskah? Nah, jangan menjadi orang-orang yang tertinggal. Nah, selama ini tertinggal banyak sudah semua orang. Anak-anak yang tumbuh tidak berdasarkan kepada kerohanian. Tidak tumbuh berdasarkan kepada asas kerohanian yang kukuh. Nah, begitu kan? Nah, tumbuhnya dengan jasmania. Nah, akhirnya jadi penagih dada, penagih syabu, penagih ais dan sebagainya. Jadi penyamun, jadi perompak, jadi penjahat, jadi penzina, jadi perogol bersiri. Kan? Jadi macam-macam yang menyalahi agama. Kita sebut menyalahi agama, ya, yang nantinya menyalahi agama itu adalah menyalahi tabiat manusia juga. Nah, kenapa? Nah, jawabannya jelas sudah. Karena mereka tidak terdedah dengan asas, ya, tidak terdedah dengan dasar ataupun asas kepada hidup itu sendiri, ya, yang kita sebutkan kerohanian itu. Jadi sebab itu, ingat ya, pelajarannya oleh sebut tadi, satu untuk kita dan selebihnya untuk generasi kita akan datang. Kita perlu perbetulkan. Ha? Jangan biar mereka tumbuh dengan kerohanian yang tidak tentu hala, mungkin tidak tahu apa-apa, gitu kan? Nah, kemudian fizikal itu terus tumbuh, jasmania itu terus tumbuh, ya.
Nah, akhirnya terdedah, terdorong kepada hal-hal yang menyalahi, ya, menyalahi fitrah, menyalahi agama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita semua, ya, daripada hal-hal sebegitu. Okey. Lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu. Nah, setelah asasnya kukuh. Nah, kalau di sini kita majaskan kepada rohaniah. Rohaniah kita kukuh. Nah, kekukuhan rohaniah itu ukurannya, measurable-nya adalah memahami agama. Ya. Memahami agama artinya memahami iman, Islam dan ihsan. Nah. Jadi kalau jika kita tidak memahami iman, Islam dan ihsan, siapapun kita, gelar apapun kita, kedudukan apapun kita, nah, tetap kita jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita berdepan dengan bahaya yang boleh memusnahkan hidup kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sebab itu Al-Quran menekankan iman. Baginda Nabi SAW menekankan iman. Para sahabat dalam dakwah-dakwah mereka menekankan iman, Islam dan ihsan. Ya, adapun kau mau jadi apa? Nah, itu ilmu alat saja. Ya, kau nanti mau jadi apa? Selepas itu kau belajar. Ya kan? Nah, kita sekarang belajar mau jadi apa dulu. Nah, kemudian macam maulid bah, berumur sudah baru belajar iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Naraba saja macam orang buta. Ya kan? Nah, jangan begitu. Fahamkah? Nah, mesejnya apa? Mesejnya nanti anak-anak kita. Nah, perlu kita melihat struktur yang kita sebutkan tadi. Fahamkah? Nah, begitu. Okey. Lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu. Sepanjang waktu maksudnya sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, mungkin ada orang hidup sampai 18 tahun saja macam Manjung. Nah, yang lain mungkin hidup 32, 31 hari lagi macam Walid. Dengan manakala yang lain mungkin ada 10 tahun lagi macam Pakcik Jafar. Dengan, nah, macam-macam kan, tidak tahu kita kan? Tidak ada siapapun yang tahu. Kan? Nah, yang pastinya dia datang. Dia tetap akan datang. Ya. Nah, Allah memberi peringatan kepada kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajalmu, nah, berarti waktu kematianmu. La yastakhiruna, tidak ada siapapun boleh mentakhirkan, melambatkan. Ha? Wa la yastaqdimun, dan tidak ada siapapun boleh mempercepatkannya. Sa'atan, walaupun satu saat. Nah, berarti dalam ilmu Allah, kita tidak tahu. Nah, Walid bilang, 31 hari lagi masa Walid. Nah, mungkin 100 tahun lagi. Ya kan? Nah, jika 100 tahun lagi, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan 100 tahun itu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Kenapa? Menyesal sudah 50 tahun ku berlalu. Nah, hantu saja. Hantu air. Nah, aku pernah jadi hantu air. Kan? Hantu pekan, hantu kedai kopi, macam-macam hantu sudah. Nah, aku tidak mau lagi, Kak. Jika 100 tahun Allah mengizinkan ku hidup, maka 100 tahun itu ku mau manfaatkan dalam apa? Dalam khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu berniatku. Nah, tapi ku tetap terkesan dengan berbaki 31 hari lagi saja. Okey. Jadi lantas tetaplah dalam keadaan demikian sepanjang waktu. Tetaplah, ai kita menetapkan. Nah, tetapkan itu kalau istilah Arabnya bilang istiqamah. Ya kan? Nah, beristiqamahlah kita. Lantas beristiqamahlah kita dalam keadaan demikian. Nah, dalam keadaan demikian, ai dalam keadaan asas yang kukuh, yaitu rohaniah kita yang kukuh. Kemudian berkembanglah jasmaniah kita di atas asas yang kukuh itu. Nah, itu demikian. Demikian itu termasuk isim isyarah. Mesti ada faktanya. Maka faktanya adalah asas yang kukuh, rohaniah kita yang kukuh. Nah, kemudian berdirilah jasmaniah kita di atas asas yang kukuh itu sepanjang waktu, nah, sepanjang hidup kita. Jelas? Jangan waktu ini kau lebay, waktu lain kau hantu. Jangan begitu.
Waktu ini kamu orang bagus saja. Kan? Dengan niqabnya. Macam Fas. Bagus saja dia. Nah, nanti pulang kau ke tuaran sana. No. Hilang habis kau punya niqab. Kau mula jadi artis. Artis kampung. Tahu tak? Nah, kenduri saja kau menyanyi. Selamat pengantin baru. Nah, itu lagu kau nyanyi. Nah, sekarang Atul pun niqab-niqab saja dia. 10 tahun kemudian dia jadi pramugari Lion Air. Sheila pun serupa juga. Sekarang niqab-niqab dia. Nah, 5 tahun kemudian, dia pakai kain kemban saja. Sidai kain di luar sana. Allah, ya Allah. Nah, jadi bukan itu ya. Itu contoh saja. Jadi Walid mau contoh, mau memahamkan apa? Mau memahamkan ayat tetaplah, ai istiqamahlah. Dengan apa? Dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang asasnya adalah rohaniahmu. Dan kemudian jasmaniahmu berdiri dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, terikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqamah. Nah itu. Itulah maksud tetaplah. Dalam keadaan demikian sepanjang waktu, ai sepanjang hidupmu. Nah, semua terkait dengan waktu hidup, kita terkait dengan waktu kan? Belajar sudah. Hidup itu apa? Kuat sikit mizi, hidup itu apa? Hidup itu masa. Masa itu apa? Nafas. Nafas itu apa? Nafas itu hayat. Hayat itu apa? Hayat itu mati. Nah, belajar semua sudah itu kan? Nah, terpinga-pinga saja. Nah, kau Fas, hidup itu apa? Masa. Masa itu apa? Hai. Apa? Nafas. Nafas. Nafas itu apa? Nafas itu hayat. Nah, hayat itu apa? Nah, ingat bahwa itu semua. Ya. Jangan sampai tidak tahu masa pun kau tidak tahu apa dia, apa itu masa. Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran. Wal asri, demi masa. Nah, masa itu apa? Nah, itu jawaban. Jangan sampai kita tidak tahu masa itu apa. Nah, apabila kita tidak tahu masa itu apa, nah, masa menjadi tidak berharga kepada kita. Sekalipun kita pandai menyebut masa itu berharga. Betul kan? Okey. Baik siang maupun malam katanya. Baik siang maupun malam. Nah, itu siang malam itu ukuran bagi masa. Ya. Ukuran bagi masa. Ya, jadi kita sandarkan ukuran kepada masa itu siang atau malam, malam atau siang. Nah, begitu saja. Dan lebih-lebih pun kita bilang 24 jam. Nah, itu ukuran masa bagi kita. Nah, siang atau malam sepanjang hidup kita dalam keadaan kita istiqamah dengan iman Islam dan ihsan. Ya, berdasarkan kepada asas rohaniah kita yang kukuh, ya, dan berdirilah, berkembanglah jasmaniah kita di atas asas yang kukuh itu. Nah, itu bah kaedahnya. Itulah metodologinya. Baginda Nabi SAW membina generasi pertama yang disebut sebagai generasi Al-Quran. Dijolokkan dengan generasi Al-Quran. Disebut dengan generasi Al-Quran kerana mereka ditarbiah oleh baginda Nabi berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, generasi itu mereka hidup berpegang teguh kepada agama kukuh sampai mereka pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terbit bernama-nama tersohor Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia merupakan orang yang terpuji. Nah, kerana itu Allah memberi gelarnya As-Siddiq kepada dia. Radiyallahu anhum wa radu'an, kata para ulama, antara lain ada Lil Abu Bakar. Sila lihat dalam tafsir bah, nanti belajar. Nah, tafsir itu boleh baca saja, itu Ibnu Katsir, kamu orang boleh baca. Ayat radiyallahu anhum wa radu'an. Surah apa? Ayat berapa?
Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, yang demikian itu liman, bagi sesiapa khasyiya, takut rabbah, akan Tuhannya. Nah, Abu Bakar adalah hamba yang takut kepada Tuhan. Umar adalah hamba yang takut kepada Tuhan. Osman, Ali, dan sahabat-sahabat akrabin baginda Nabi SAW, termasuk baginda Nabi kita SAW, adalah orang-orang yang khasyia rabbah, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, Allah memuji mereka, Allah mengangkat mereka dengan radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Paham enggak? Subhanallah. Nah, kita pun sepatutnya mendapat keredaan Allah SWT seperti itu. Nah, tapi muhasabahnya mungkin kita telah mengabaikan masa kita yang begitu panjang, ya. Masa kita berlalu begitu panjang dengan sesuatu yang lara, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin, ya. Dan faktornya mungkin rohaniah kita, ya, tidak asas rohaniah kita tidak menjadi kukuh. Nah, itu mungkin. Nah, menyebabkan perjalanan kita, waktu kita itu sia-sia dan kacau bilau saja, ya. Kita muhasabah begitu, kacau bilau saja. Nah, walid muhasabah qadid, 50 tahun, 52 tahun. Nah, yang berlalu itu kacau bilau saja. Kenapa? Karena asas rohaniah yang tidak kukuh. Jadi perkembangan fizikalnya dan yang terkait dengan kita nantinya jadi kacau. Ya kan? Kacau begitu, kacau begini, serabut begitu, serabut begini. Dia ada beza, ya. Jangan kita faham serabut dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kita sesuatu. Jangan. Ya. Nah, ada keadaan Allah mencabut dari kita. Itu kita belajar daripada kitab Futuhul Ghaib. Ya. Ketika Allah mau memilih kita menjadi ahlinya, ahlillah. Nah, Allah mencabut apapun yang mengikat akal dan hati kita supaya cenderung kita kepada dia. Begitu kan? Nah, Allah cabut daripada kita kebendaan. Allah cabut daripada kita rasa mau seronok-seronok, happy-happy. Allah cabut dari kita itu, Allah cabut dari kita ini, Allah cabut daripada kita. Sampai tidak ada apapun yang terlekat di akal dan hati kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita belajar dari kitab Futuhul Ghaib. Ya kan? Nah, sampai-sampai ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia-manusia, apa ya, di sisinya, itu manusia-manusia di sisinya, mengecewakannya. Nah, sampai ada begitu. Tahu kah? Kita baca dari kitab kita. Kamu orang ingat kah? Ha? Ingat kah? Nah, tidak ingat. Nah, perlu diingat itu. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah cabut dari kita. Siapapun. Ya? Akhirnya, Allah cabut daripada akal dan hati kita. Ihsan manusia. Jadi manusia akhirnya tidak peduli kepada kita. Mungkin tidak menyayangi kita. Mungkin bergaduh dengan kita. Mungkin tidak puas hati kepada kita. Yang menyebabkan kita nanti terasa terasing daripada manusia. Terasing daripada orang-orang. Nah, itu di antara cara Allah SWT. Faham enggak? Faham, Akhil? Betul kau faham? Nah, kau lebih-lebih lagi, Pak. Aku mau kau faham betul-betul. Karena kau mudah saja salah faham. Tahu tak? Okey, Pak. Kurang-kurangnya. Allah, ya Allah. Kemudian kata musannif, celakalah engkau. Nah, perkataan celaka di sini, seperti mana kita sebutkan pada hari yang lalu, bukan makian, ya. Nah, sangat-sangat, apa ya, sangat buruk jika musannif menggunakan mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala memberikan makiannya kepada kita, celaka begini, sangat buruk, Pak. Nah, di sana bukan makian, ya. Nah, kalau kita kaitkan dalam konteks bahasa Arab, perkataan celaka bukan makian. Perkataan celaka adalah tazkirah, adalah peringatan, ya. Nah, itu dalam konteks bahasa Arab, sirah muballaghah dipanggil. Nah, tidak ada orang mengajar lagi ilmu itu sudah. Nah, Walid berkesempatan belajar dulu. Sekarang mau mengajar ke murang, Walid pun tidak punya ruang-ruang masa. Mantik, bayan, badi', ma'ani, sebagainya. Nah, celakalah engkau. Nah, Walid sebutkan tadi, celaka di sini adalah peringatan. Dalam arti kata mudah, nah, berhati-hatilah. Jangan kita menjadi orang yang
celaka. Jangan kita menjadi orang yang binasa. Jangan kita menjadi orang yang tersalah dalam hal hubungan dengan Allah SWT. Nah, itu tafsirannya. Okey. Berfikirlah engkau mengenai masalah dan urusanmu. Nah, katanya supaya kita tidak terkena kecelakaan, supaya kita tidak, nah, selalu kita gunakan istilah rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bagian daripada kecelakaan. Berfikirlah itu kata kerja, ya. Ber asalnya fikir saja. Ada dua hal yang Walid ajar kamu orang, ya, sebagai doktrin hidup kita. Apa? Fikir dan zikir. Ya. Hidup kita berdiri dengan fikir dan zikir. Nah, sekarang datang pada dia. Berfikirlah. Nah, perlu ada fikir. Jangan mati fikir. Kalau dalam bahasa orang Melayu, mati fikir bilang mati akal. Mati akai sudah, mati akal. Mati akal. Berfikirlah. Nah, arti kata kerja, jalankan akal kita. Ya. Jangan jamkan dia. Jangan kau strokekan dia. Jangan kau paralyzekan dia. Nah, itu pencerahan Walid saja. Ya. Berfikirlah. Nah, berbalik kita kepada dasar yang Walid sebutkan. Hidup memerlukan fikir dan zikir. Nah, jadi berfikirlah. Engkau, nah, kita di situ. Fikir tentang apa? Mengenai masalah dan urusanmu. Mengenai masalah. Masalah di situ maksudnya kelemahan. Masalah, ai, kelemahan. Kekurangan diri kita. Dan urusanmu. Dan urusanmu, urusan kita. Ajar sudah doktrinnya. Apa urusan kita? Dalam hidup ini, apa urusan kita? Nah, urusannya tidak lain. Melainkan beriman, berislam, berihsan. Nah, itu urusannya. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan agama, dan dengan diri kita. Nah, itu doktrin paling asas. Ya, terkait dengan apa yang Walid ajarkan dalam asasul usul. Ini tidak ada di pondok mana-mana pun, ya. Pengurang saja. Nah, di sini kita bawa diri kita di sini, nah, diri kita di sini, nah, diri kita mempunyai urusan dengan diri kita sendiri, mempunyai urusan dengan agama, mempunyai urusan dengan Allah SWT. Urusan itulah yang kita kaitkan iman, Islam, ihsan. Ya, yang tidak terpisah, mesti berlaku dalam satu kesatuan. Ya, betul kan? Nah, dalam diri kita itulah adanya iman, Islam dan ihsan. Sini diri kita, nah, ihsan di sini, Islam di sini dan iman di sini. Nah, semua ini ajar sudah, ya. Nah, berfikirlah engkau mengenai masalah. Masalah ayat apa? Kelemahan, kekurangan. Nah, apa yang kita lemahnya, apa yang kita kurangnya? Salat tidak misalnya. Nah, fikirkan itu. Kan? Apa lagi? Tidak faham agama. Nah, fikirkan itu. Ya. Jahil tentang itu, jahil tentang ini. Fikirkan itu. Nah, itu tidak mau difikirkan. Yang difikirkan mau makan apa? Besok mau makan apa? Nah, Allah menegur kita di dalam Quran. Kita berfikir tentang rezeki kita. Kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk walillahil 'aqibatil muttaqin. Betul kan ayatnya? Ojam. Wasta'inu bis-sabri wal, itu teguran daripada Allah SWT. Betapa manusia lalai dalam soal rezeki, mencari rezeki, lalai dia. Ya, terhadap salat itu sendiri. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka Allah mengatakan, mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar.
La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu wahai hamba. Nahnu narzuku, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Itu kan? Nah, manusia sampai-sampai tinggal salat, sampai-sampai tidak mempedulikan salat hanya kerana mencari rezeki. Kenapa? Nah, Allah menegurnya. Kami yang memberi rezeki. Salat. Mohon pertolongan kami, mohon pertolongan Allah dengan salat dan sabar. Berarti Allah menegaskan salat, jangan tinggalkan salat. Sabar. Nah, kami yang memberi rezeki, bukan kau yang mendatangkan rezeki. Nah, seolah-olahnya begitu, paham enggak? Berfikirlah. Gitu kan? Jadi perlu berfikir semua itu. Nah, kita kadang-kadang kita mungkin-mungkin kesilapan-kesilapan kita yang lalu yang sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi payah sampai sekarang. Nah, Walid istilahkan menjadi payah sampai sekarang itu merupakan bagian daripada muhasabah kita. Gitu kan? Bukan hukum, muhasabah kita. Nah, apa bukti kita menjadi payah dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tanya saja kepada kita empat perkara. Lima perkara kan empat perkara. Apakah kita menjadi orang yang khusyuk di dalam solat sudah? Nah, jika tiada, nah itu tanda kita sedang berada dalam kepayahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Qad aflahal mu'minun. Nah, berbahagia, berjayalah orang-orang yang beriman itu. Nah, bila ada padanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, mereka yang khusyuk di dalam salat. Nah, khusyuk saja kita tidak tahu bagaimana. Khusyuk saja kita masih tidak tahu apa rasanya, bagaimana bentuknya. Nah, tidakkah kita menjadi orang yang berada dalam kepayahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita perlu sedar diri itu. Ya kan? Nah, kalau Walid 52 tahun sudah khusyuknya tidak tahu bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, tidakkah kita berada di dalam keadaan satu kepayahan dalam hubungan kita dengan Allah? Nah, sekarang kita bercakap urusan ini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua apa sila? Tadi solat, khusyuk dalam solat. Nah, susah sudah kita kan? Nah, sampai-sampai kita begini dah, silam begini, tahu kan? Mau khusyuk begini, Pak. Bukan khusyuk itu, tahan kentut saja. Kan? Nah, adakah di antara kita yang khusyuk dalam solat? Betul-betul khusyuk, bukan khusyuk cak ayam. Adakah? Bangkil, Masya Allah. Kau khusyuk dalam solat bangkil? Tahan kentut, bukan khusyuk. Nah, okey, aku faham bahawa itu sudah. Nah, mau khusyuk saja kita susah sudah kan? Nah, padahal itu merupakan ukuran. Itu merupakan ukuran kita berjaya, hubungan kita berjaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berjaya macam mana kalau salat kita teringat itu, teringat ini. Salat kita sempat pergi shopping. Sana sini. Kan? Nah, shopping satu hal, sempat dating lagi. Nah, yang keduanya apa sila? Aku tanya tadi. Yang kedua, orang-orang yang berjaya itu mereka berjaya menjauhkan diri mereka daripada terlibat berlaku hal-hal perkara-perkara yang tidak berguna, sia-sia, yang tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, selesaikah kita sudah? Selesaikah? Terlepas sudah kita yang sia-sia. Nah, bahkan jawabannya penuh dengan yang sia-sia itu pada kita. Betul kan? Nah, berarti kita juga berada dalam kepayahan, mau buang itu pun tak boleh, kan? Nah, yang sia-sia, bukan setakat sia-sia, bahkan berdosa di dalam diam. Pinjam istilah itu daripada Ekal. Mana Ekal? Oh, Ekal tidak datang belajar malam ini dia. Kenapa dia tidak datang belajar? Allah, ya Allah. Terus.
Yang ketiga nih, yang kedua terlanjur kita sebut sudah. Yang ketiga apa? Menginfakkan harta. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Nah, sebagai gambaran, mereka tidak bakhil, mereka tidak kedekut dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa rezeki atau apapun. Nah, mereka tidak bakhil, mereka tidak berkut, tidak kedekut. Nah, itu yang ketiga. Yang itu pun payah sudah kita. Kan? Susah, Pak. Telefon kita 900 ribu kita boleh beli. Mau sedekah 2 ringgit pun kita berkira. Kan? Bedak kita 300 pun kita beli, Pak. Bedak ini menghilangkan jerawat. Bedak ini menyebabkan jerawat batu tidak tumbuh. Nah, kita beli saja. Berapa harganya? 300. Nah, kita beli. Nah, datang orang minta sedekah, mau kasih 2 ringgit pun ketar saja tangan-tangan semua. Itu bakhil namanya. Ya kan? Pun kita tidak selesai pada situ. Apalagi terusnya mizi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, mereka yang memelihara, menjaga maruah mereka, harga diri mereka. Furuj dengan makna kemaluan. Yang dimaksudkan dengan kemaluan itu adalah maruah dan harga diri. Nah, di sana ada harga diri diri, harga diri agama, harga diri Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan kita. Nah, itu kan? Itu pun kita tidak mampu menjaganya. Kelangkabut saja kita. Allah. Nah, berarti empat perkara sudah di situ. Keempat-empatnya belum kita capai. Keempat-empatnya belum kita capai, belum kita berada di keadaan atau posisi itu. Sedangkan masa terus berlalu, masa terus berjalan, sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan, tahun ke tahun, dan akhirnya kita menuju kematian. Berarti kita dalam keadaan tidak berjaya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun begitu kita mengharapkan Allah menerimanya, gitu kan? Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ya. Kita tidak mengatakan Allah tidak menerimanya, Allah Maha menerima, tetapi dengan syarat. Dengan syaratnya kita berada di dalam kesedaran diri kita. Dan kita berada di dalam proses-proses yang menjadi tuntutan kepada kita. Nah, itu datang prosesnya. Ilmu, sedar diri, dan seterusnya. Nah, jangan kita kaku, beku. Datang malam, mau pergi karaoke saja. Misalnya kan? Nah, kalau tidak karaoke pun, sibuk dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT saja misalnya. Nah, ini berarti kita jauh sudah, menyimpang sudah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Paham kah? Nah, justru itu berfikirlah. Nah, perlu berfikir. Jangan mati akalmu dalam berfikir masalah, kelemahan, kekuranganmu. Ya, ketidaksempurnaan hubunganmu. Apalagi kita mempunyai pengukur yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gunakan itu fikir. Nah, sekarang bangkit kau umur berapa? 18. 18 saja apa umur kau? 17, okey, Pak. Ya. Nah, 17 tahun sudah. Kau pun masih apa khusyuk pun tidak tahu, Pak, kan? Allahu akbar. Macam dengar-dengar saja suara Zaleha itu panggil-panggil. Zaleha simpang itu. Kau buat-buat lupa pula, Pak. Ya kan? Nah. Itu contoh saja. Okey, kan? Nah, dalam hal-hal yang lain, lara saja kita. Malam tidak boleh tidur. Bukan tidak boleh tidur sambil subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan, Pak. Tidak boleh tidur main game. Sorang-sorang. Aku tahu, Pak, siapa-siapa punya perangai macam tu. Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Yang penting kita sudah mensia-siakan waktu yang dipinjamkan Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Nah, berfikirlah. Nah, jika kau tidak berfikir, nah, kau tidak akan berzikir. Ya, dasarnya ialah jika kau tidak berfikir, nah, kau tidak akan berzikir. Kenapa? Karena berfikir itulah yang menjadi motivasimu untuk berzikir.
Nah, nanti zikir itu bermacam-macam keadaan. Nah, menuntut ilmu itu merupakan bagian daripada zikir. Gitu kan? Nah, okey. Nah, itu bilang masalah. Dan urusanmu. Nah, sekarang urusanmu. Urusan kita. Urusan dengan siapa? Urusan dengan Allah. Urusan dengan agama. Urusan kita dengan diri kita sendiri. Selesai sudahkah? Nah, itu yang perlu difikirkan. Sebagian ulama mengatakan urusan dengan diri sendiri itu perlu diletakkan terakhir, terakhir. Nah, pertama urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesaikah? Nah, yang kedua, urusanmu dengan agama. Selesaikah? Nah, ketiga baru urusanmu dengan dirimu sendiri. Nah, nanti terkait dengan sesama makhluk dan sebagainya. Perlu diselesaikan. Itu kan? Nah, hari ini terbalik sudah. Orang tidak mempedulikan urusan dengan Allah, tidak mempedulikan urusan dengan agama. Justru yang dia fikir dan fikir dan fikir sampai gila, sampai terjun jambatan, bunuh diri. Nah, semuanya karena berfikir diri sendiri. Betul kan? Allah, ya Allah. Kemudian katanya, dan berfikirlah engkau. Fikir lagi. Fikir kelemahan kita satu hal. Fikir urusan kita satu hal. Nah sekarang berfikirlah engkau, fikir lagi. Mengenai apa? Mengenai hati. Nah, kita advancekan hati, ai, rasa dan perasaan kita. Dari segi benarnya, salahnya, haknya, batilnya. Nah, itu perlu difikirkan. Jangan kita biarkan saja. Sampai-sampai rasa dan perasaan kita penuh dengan kebatilan. Dengan sampai-sampai rasa dan perasaan kita penuh dengan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahamkah itu maksudnya? Keadaannya bagaimana? Pikir mau buat jahat saja. Macam Miziba. Tapi sekarang dia wali sudah, alhamdulillah. Kan? Barakah doa-doa kita semua, nah sekarang dia jadi bagus sudah, jadi baik dia. Pikir mau buat jahat saja. Orang bilang jangan, yang jangan itu dia mau lompat. Macam kambing saja. Nah, kambing kau bilang jangan masuk sini, nah itu yang dia mau masuk. Nah, Mizi pun serupa apa dulu? Dulu kan Mizi kan? Nah, boleh muhasabah saja kan? Nah, alhamdulillah. Orang bilang jangan kamu orang pergi lata bayu, lata apa? Lata bayu yang dia orang pergi mau mandi. Diketuai oleh anjung. Nah, itu dulu. Kan sekarang, sekarang anjung dulu, lain anjung sekarang lain. Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang bilang anjung. Nah sekarang dia wali sudah. Alhamdulillah. Macam-macam, macam-macam. Yang kita lalui sudah kan, ini pengalaman kita kan, Miji kan? Pengalaman kami, pengalaman wali, pengalaman kamu orang semua, pengalaman kita semua, itu kan? Nah, langsung kita tidak fikir, tidak mengambil kesempatan untuk memikirkan mengenai rasa dan perasaan kita yang batil. Untuk kita gantikan, tukarkan kepada yang hak. Bahkan mungkin-mungkin kita seronok. Itu yang jadi masalah itu. Kita sangat seronok. Kita sangat asyik. Kita sangat syok. Kita sangat, sangat-sangat berbahagia. Sangat-sangat happy. Sangat-sangat, apa mau sebut? Nah, terserah kita. Dengan rasa dan perasaan kita yang batil. Allah, ya Allah. Ya. Nah, rasa dan perasaan yang batil itu bagaimana? Yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yang bercanggah dengan Allah, dengan syariat Allah dan agama. Nah, itu batil. Jelas-jelas sudah itu kan? Yang bercanggah dengan iman, Islam dan ihsan, yang bercanggah dengan prinsip-prinsip iman, Islam dan ihsan, maka itu semuanya batil. Nah, yang batil itu selalu saja menerjah ke dalam rasa dan perasaan kita, begitu kan, Mizi kan? Nah, rasa mau tengok saja orang-orang miskin yang tidak berbaju, tidak berpakaian itu. Nah, bila tengok saja, kesian, Pak. Itu yang terjadi. Nah, orang perempuan pun sama saja. Nah, itu bilang kadang-kadang. Suka saja dia tengok orang-orang miskin itu. Badannya besar, sadu-sadu semua, begitu-begitu. Tapi pakaiannya seluar dalam saja, spender saja, Pak. Miskin dia, tidak mampu beli seluar.
Ya kan? Nah, itu contoh untuk menggambarkan apa? Menggambarkan rasa perasaan kita yang batil. Nah, itu perlu difikirkan, jangan dibiarkan. Nah, kita biarkan saja rasa perasaan kita itu dengan kebatilan-kebatilan yang ada. Ya kan? Nah, coba kita fikir dalam rasa dan perasaan kita itu, tengok. Nah, rasa tidak cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbetulkan. Rasa mau hanyut ke dalam hal-hal yang lara, nah perbetulkan. Ini tidak apa, kita biar. Nah, akhirnya dia menjadi apa? Dia menjadi berkudis, Pak. Daripada kudis, biar lagi nanti dia jadi apa? Dia jadi kanker. Seolah-olahnya begitu kan? Nah, dia merusakkan hati kita. Nah, akhirnya hati kita rusak. Nah, rusak hati dia kira mau memberontak saja. Kan? Hati yang rusak tandanya adalah memberontak. Memberontak dia dengan Allah. Memberontak dia dengan agama. Memberontak dia dengan diri dia sendiri dan apa-apa yang terkait dengannya. Nah, itu yang terjadi kepada kita, Mizi. Kan, Mizi kan? Nah, sama saja kau dengan kuba. Aku pun serupa saja. Allah ya Allah. Nah, jadi dari jelasnya di sana ya, jelas sudah ya. Yang perlu kita fikirkan adalah kekurangan, kelemahan kita. Yang perlu kita fikirkan adalah urusan kita dengan Allah, dengan agama dan dengan diri kita. Yang perlu kita fikirkan adalah mengenai rasa dan perasaan kita. Nah, ini berarti keseluruhannya adalah kerohanian, gitu kan? Nah, yang perlu kita fikirkan bila kita satukan saja berarti rohaniah kita. Perlu fikir. Jangan biar. Nah, antara Walid sebutkan tadi sembahyang tidak khusyuk. Nah, itu perlu fikir, Pak. Jangan dibiarkan terus begitu. Ah, janji sembahyang, khusyuk tidak apa, Pak. Janji sembahyang. Nah, jangan begitu. Ya. Apabila kita tidak mengambil fikir, nah berarti kita akan membiarkan keadaan kita itu lompang, kosong. Nah, masa terus berlalu. Tiba-tiba mati saja. Dalam keadaan kita bilang tadi sudah tidak sempurna. Tidak berjaya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan. Nah, apabila kita fikir nantinya kita nampak. Itu kan? Apabila kita berfikir nantinya kita nampak. Kerana nampak itu ada dua, selain daripada yang ketiganya adalah nampak dengan mata kasar. Nampak dengan mata kasar itu bilang melihat dan sebagainya gitu kan. Nah, ada lagi nampak. Nampak yang istilahnya musyahadah. Nampak yang istilahnya mukasyafah. Nah, nampak yang istilahnya musyahadah itu apa? Mimiku. Kuat sikit, Pak. Kau jangan kasih ku marah-marah, Pak. Nah, nampak dengan akal. Kau bilang buah apa tadi? Buah-buah apa? Okey. Nah, mukasyafah itu apa? Lina. Nampak dengan hati. Nampak dengan hati itu macam mana? Cuba kau gambarkan hati, kemudian hati itu nampak macam mana? Tak tahulah. Tapi kau fahamlah. Nah, faham sudah, Pak. Okey. Nampak dengan akal. Dan kemudian nampak dengan hati. Nah, kita bilang begitu. Istilahnya musyahadah, nampak dengan akal. Mukasyafah, nampak dengan hati. Nah, begitu. Jadi katanya, apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan, melihat ai nampak dengan akalmu, dengan hatimu. Nah, dasar kepada akal dan hati itu adalah ilmumu. Begitu kan? Ilmu itu yang menyuluh. Jelas? Nah, ilmu ada, ilmu kita perolehi sudah, kita dapat sudah. Nah, ilmu itu kemudian menyuluh, ya, sehingga kita nampak dengan akal, nampak dengan hati. Nah, begitu. Nah, akhirnya yang kita nampak itu apa? Mempunyai kebaikan. Nah, ada kebaikan-kebaikan kita, misalnya. Nah, jika kau nampak nantinya dengan akalmu, dengan hatimu, kau nampak tidak ada kebaikan. Nah, apa kau perlu buat bangkil? Tidur terus. Sebagus-bagusnya atau bagaimana? Okey. Bilang bangkil, bila aku nampak bahawa aku ini tidak ada kebaikan-kebaikan, nah bilangnya istighfar banyak-banyak.
Itu kan makin kan? Dan bangun solat, lepas solat, solat, lepas solat, solat, lepas solat, solat, begitu kan? Nah, bagus buat makil. Itu kefahaman yang baik. Nah, apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan, nah jika mempunyai kebaikan, jika tidak, nah itu termasuk dalam kelemahan yang kita bilang di atas tadi. Itu kan? Termasuk dalam masalah yang kita sebut di atas tadi. Nah, perlu difikirkan bagaimana mau atasi kelemahan masalah itu. Dengan, nah ada antaranya masalahnya ialah malas. Nah, perlu dilihat bagaimana mau mengatasi malas itu. Ya. Nah, ada kalanya terlalu rajin. Nah, terlalu rajin pun perlu dilihat juga bahwa bagaimana mau mengatasi masalah terlalu rajin. Sampai yang tidak suruh tidak disuruh buat pun dia buat. Sembahyang subuh saja 6 rakaat. No. Jadi perlu diatasi juga kan? Semua itu obatnya adalah ilmu. Itu, ya. Diatasinya dengan apa? Diatasinya dengan ilmu. Nah, jangan solat, ya betul kau rajin solat, tapi dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, bukan dengan kebutaan, begitu. Kita belajar sudah istilahnya. Apabila kamu melihat bahwa dirimu mempunyai kebaikan, nah jika mempunyai kebaikan, tadi kita sebaliknya ya. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah kenapa? Karena dengan izin Allah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, contohnya dengan izin Allah kita mampu berada di dalam majlis ilmu. Nah, kami berada dalam majlis ilmu ini bukan sebab itu, sebab Walid marah jika tiada. Nah, istighfar bamizi. Astaghfirullahalazim. Kau rugi bah kalau begitu. Ha? Nah, niatmu tidak betul. Betulkan niatmu. Aku berada di majlis ini kerana Allah. Mengharapkan keredaan Allah. Selanjutnya aku harapkan Allah melimpahkan kepadaku ilmu. Nah, itu yang betul. Fahamkah? Nah, jangan Walid marah apa. Walid senang saja. Kalau kamu orang tidak mau Walid marah, kamu orang protes bagi Walid nampak saja. Nah, Walid tidak akan marah selama-lamanya. Nah, itu cara Walid. Ha? Okey. Siapapun. Walid bilang siapapun. Ini termasuk anak Walid kah, isteri Walid kah, siapapun. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Nah, bila kau dapati ada kebaikan-kebaikannya, Masya Allah, syukur kepada Allah SWT. Ya. Kita dihimpunkan dalam majlis ilmu. Kita dihimpunkan dalam majlis itu, majlis ini. Yang semuanya menjurus kepada hubungan baik kita dengan Allah SWT. Ya. Sisi lain kita dihimpunkan dengan orang-orang yang mentaati dan mematuhi Allah SWT. Kita bersosialisasi dalam sosial yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT dan sebagainya. Ini kita syukur kepada Allah SWT. Dan tidak bermakna kita sudah berada di keadaan-keadaan yang bagus sudah, gitu kan? Sebaliknya apabila kamu melihat keburukan, nah, jadi kita tadi sebut sebaliknya dulu. Nah, sekarang kita berjumpa dengan mursyid kita, musannif kita mendatangkan sebaliknya. Lawan kebaikan. Nah, sekarang kita tengok, kita lihat dengan akal dan hati kita, disuluh oleh ilmu kita. Nah, kita berada dalam keburukan saja. Dengan mungkin-mungkin keburukan itu adalah keadaan kita. Mungkin-mungkin keburukan itu adalah fikiran kita. Mungkin-mungkin keburukan itu adalah rasa dan perasaan kita. Nah. Maka bertaubatlah engkau kepadanya. Maka kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira keburukan itu kecil ataupun besar, ya. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat sisi pandang ilmu adab ataupun ilmu tasawuf, ya. Nah, taubat sisi pandang fiqh lain. Taubat sisi pandang usuluddin lain. Nah, ada perbedaannya. Ya, taubat sisi pandang usuluddin, nah, nanti mengislamkan kamu semula. Ya. Taubat di sisi fiqh, ya, nanti melepaskan kamu daripada murtad. Gitu kan? Nah, istilahnya masuk Islam semula, gitu kan? Nah, taubat dari sisi kerohanian adalah bersihkanlah akalmu dan hatimu, bersihkanlah rohaniahmu. Nah, itu. Jadi, tuntutan kita adalah sadar diri, gitu kan? Makna rohaniah, makna secara rohaniahnya taubat itu adalah sadar diri. Jadi katanya, sebaliknya apabila kamu melihat keburukan, maka bertaubatlah engkau kepadanya, ayatnya ayat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jika kita lihat tengok keburukan saja. Sana keburukan, sini keburukan. Sisi-sisi pandang lain semuanya keburukan. Rohaniah keburukan. Ekonomi keburukan. Sosial juga keburukan. Ya, lain-lain pun semua keburukan saja Allah, ya Allah. Nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif, dengan tafakkur itu, dengan tafakkur. Tafakkur itu apa? Nah, ada yang salah faham. Tafakkur itu dia bilang duduk diam-diam meditasi, meditasi. Nah, meditasi bukan tafakkur. Meditasi itu terjemahan daripada meditasi itu bahasa orang putih, meditation. Meditasi terjemahan daripada, ada satu istilahnya, apa Pak Nenek, tahukah? Lupa lah istilahnya. Dia panggil, dia terkait dengan qiyam dan diam. Meditasi kita bercakap tadi kan. Nah, meditasi itu kalau diterjemahkan adalah qiyam, berarti berdiri, bukan berdiri, bukan standing, ya, berarti wujudkan diri dan diam, begitu. Itu meditasi. Ya. Meditasi kita wujudkan diri dalam keadaan diam. Berarti kita membebaskan sebarang bunyi, sebarang apapun masuk ke telinga kita. Nah, sebab itu kalau kamu orang belajar tentang meditasi, nanti belajar apa? Walaupun ilmu ini, walaupun maklumat ini bukan penting kepada kita, tetapi sisi lain ia adalah satu ilmu yang boleh membandingkan, gitu kan? Benar tidak dan sebagainya. Nah, itu meditasi. Nanti boleh ajar kamu orang meditasi macam mana. Ya? Khususnya kalau kamu orang berminat dengan ilmu hikmat, ya, ada meditasinya. Nah, meditasinya kau duduk diam-diam, jadi diri kau ada, tapi yang lain itu hilang. Alam semesta di sekeliling kau hilang, bunyi hilang, semua hilang, yang ada hanya diri kau. Diri kau berada di satu keadaan yang tidak ada tempat duduknya, tidak ada sandarannya, tidak ada apa, kau berada di kosmos. Aku boleh kasih kamu orang gila apa? Dengan maklumat-maklumat ini, tahukah? Jadi jangan, tidak sampai akal kamu orang. Okey, kalau begitu jangan tanya, okey? Nah, terus ke sini saja. Jadi ini bukan meditasi, ya. Yang kita sebutkan tadi, tafakkur adalah istilah yang umum para ulama kita menggunakan. Nah, tafakkur itu apa? Tafakkur itu kau duduk diam, sama saja dasarnya ialah kita berdiam diri tetapi menjalankan akal kita untuk melihat sisi-sisi yang kita sebutkan tadi. Sisi lemah kita, sisi kekurangan kita, sisi urusan kita yang belum selesai, ya, sisi hati, rasa dan perasaan kita yang terlibat dengan hak atau batil. Nah, itu istilah lain bilang muhasabah. Istilah yang mendekati tafakkur itu adalah muhasabah. Cumanya muhasabah itu keadaannya boleh macam-macam keadaan, begitu kan? Muhasabah itu keadaannya macam-macam keadaan, sambil makan saja muhasabah. Nah, kita muhasabah apa kan? Kalau dulu kita duduk di RTMS, hari-hari kita makan sayur, perisa garam saja. Nah, sekarang kita duduk di pondok ini, bah. Hari-hari makan ayam. Ayam kurma lah, ayam gulai lah, ayam sambal lah, ayam tom yam lah, yang nantinya kamu orang semua jadi macam ayam. Lagi 2 tahun lah jalan begitu. Hari-hari makan ayam. Nah, jangan begitu, Mbak Mimi, ha? Dina, jangan begitu, ya. Jadi hadkan makan ayam. Makan macam Walid, Pak. Makan buah betik saja. Sekarang, Pak. Dulu lain, sekarang lain. Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Lain padang, lain belalang. Okey. Maka bertaubatlah engkau kepadanya.
dengan tafakkur. Apa makna tafakkur tadi, Mizi? Nah, muhasabah itu mendekati, makna yang mendekati, bukan makna yang tepat, ya, makna yang mendekati. Nah, ada satu makna tadi, tafakkur itu ialah kau diam, kau diamkan diri dan menjalankan akalmu, melihat kepada kekurangan kelemahanmu, melihat kepada urusanmu yang tidak selesai, tidak sempurna, dan melihat kepada rasa dan perasaanmu antara yang hak dengan batil. Nah, dhabit kasih betul bah. Istilah itu semua istilah keramat semuanya. Tahukah kenapa bilang istilah keramat? Karena tidak ada di dalam kitab. Nah, Walid pun kutip daripada syekh-syekh Walid yang bercakap. Dan syekhnya daripada syekhnya, syekhnya daripada syekhnya. Begitu saja. Nah, dengan tafakur itu, dengan aib pencerahannya tadi, akan hiduplah agamamu, katanya. Nah, apabila kita bertafakur, ya, dengan airnya yang kita sebutkan tadi, ya, berdiam diri, tidak bergerak, ya, di suatu keadaan yang tenang. Nah, kemudian menjalankan akal kita, melihat kepada kelemahan, kekurangan kita, urusan-urusan kita belum selesai, kemudian belum selesai ataupun belum sempurna. Nah, kemudian melihat kepada rasa dan perasaan kita yang mungkin terikat dengan hak dan batil dan sebagainya. Nah, begitu, ya. Jadi kalau kita tafakur nantinya akan menghidupkan agamamu, katanya. Kan? Nah, mungkin apabila kita bertafakur kita dapat melihat yang rupa-rupanya sisi rohaniah kita seperti nyawa-nyawa ikan sudah. Nah, itu istilah, ya, istilah kita, ya. Sisi rohaniah kita rupa-rupanya seperti nyawa-nyawa ikan. Tahu kan nyawa-nyawa ikan? Nah, mau mati sudah. Ha? Lihat saja, nampak saja, wah, sisi rohaniah aku ini buruk. Sisi, nyawa-nyawa ikan sudah. Misalnya, Mangkil kau faham nyawa-nyawa ikan itu, ya? Okey. Kan? Berarti mau mati sudah, tinggal tidak mati saja lagi. Nah, itu terkait dengan kita belajar. Paling simple kita belajar tiga keadaan, kan? Rohaniah kita sama ada dia hidup segar, sihat, atau sakit, atau mati. Ya kan? Nah. Jadi, tengok-tengok. Nah, nampak mau mati sudah. Nyawa-nyawa ikan berarti mau mati sudah rohaniah kita. Seolah-olahnya begitu. Nah, berarti dia melalui satu keadaan yang sakit. Begitu panjang. Dekat-dekat mau mati sudah. Ya kan? Nah, berarti apa yang kau perlu buat? Nah, kau perlu mengobatinya, begitu kan? Kau perlu merawatnya rohaniahmu itu. Dengan apa? Nanti mungkin pertanyaan, dengan ilmu. Nah, kena cari doktornya. Doktornya siapa? Guru. Ya kan? Doktornya adalah gurumu. Doktornya adalah syekhmu. Nah, syekhmu akan menggunakan obat. Obatnya itu adalah ilmu. Nah, begitu prosesnya. Jadi, kalau sudah diberinya obat, bertemu dengan doktor yang betul, diberinya obat, nah, perlahan-lahan penyakit sakitnya rohaniahmu akan sembuh. Nah, bila sembuh sakitnya rohaniahmu, nanti kau dapat melihat bahwa kau sebenarnya tidak mengamalkan agama, misalnya. Nah, di situ yang bilang tafakur itu akan hiduplah agamamu. Nah, tafakur itu, nah, dalam konteks yang lain kita bilang berfikir saja, fikir dan zikir. Fikir itu akan menghidupkan agama di dalam diri kita, akan menghidupkan iman, menghidupkan Islam, menghidupkan ihsan. Kenapa? Karena kita berfikir tentang yang kita sebutkan tadi. Kita berfikir tentang kelemahan, kekurangan. Kita berfikir tentang urusan kita yang belum selesai, belum sempurna. Kita berfikir tentang hati kita yang masih terikat dengan kebatilan mungkin. Nah, kita katakan begitu. Dan dengan tafakur itu akan hiduplah agamamu dan akan matilah syaitanmu. Dan akan matilah syaitanmu. Bilang di sini syaitanmu. Syaitan itu adalah karakter, kita belajar sudah, ya. Karakter yang menggabungkan iblis dengan hawa nafsu. Ya. Iblis bergabung dengan hawa nafsu. Nah, kemudian tumbuh di dalam diri kita, yang itu kita istilahkan sebagai syaitan. Nah, jadi katanya, dan akan matilah syaitanmu, ai
akan matilah karakter-karakter jahat yang menempati dirimu. Karakter jahat itu banyak kan? Tidak mau solat itu antara karakter jahat kita. Ya? Suka kepada sesuatu yang salah itu di antara karakter jahat kita. Curi tulang pun karakter jahat juga, bang. Curi kambing lagi teruk, bang. Kan? Curi intai orang perempuan lagi teruk. Jadi jangan intai-intai orang perempuan. Jadi ada apa? Maklumat time sembahyang saja ada orang yang buka-buka tirai intai-intai orang perempuan. Tirai jarang bilang. Jangan, bang. Nanti mau 5,000 jadi 20,000 kau tahu kau makil. Kau jangan cuba-cuba menaikkan saham-saham itu. Nanti susah. Jadi saham ditutup sekat sekarang bercampur-campur 5,000, 4,000, 5,000, 4,000. Biar begitu bah, terus. Nanti senang. Kalau naik sampai 20,000, nah itu susah. Kau paham kah makil? Okey. Oleh yang demikian kata musannif, oleh yang demikian katanya. Oleh yang demikian dikatakan. Nah, maksud dikatakan di sini adalah tidak apa ya? Para ulama tidak sepakat dari sudut apakah ini perkataan ulama ataupun hadis. Nah. Ya. Jadi para ulama menggunakan istilah dikatakan. Ya. Hujan kah? Sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran untuk hal yang di bawah ini, mungkin hadis, mungkin perkataan orang-orang soleh, ha, begitu. Jadi oleh yang demikian dikatakan, berfikir sesaat lebih baik, lebih baik ya, masuk B, jangan T, nanti masuk T pula, lebih taik lagi. Ha. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama setahun. Nah, itu jadi di sisi di hal ini di, menjadi apa? Menjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah ini hadis Nabi? Walaupun sifatnya apa itu dia? Sifatnya adalah fadail, kan? Ataupun hanya perkataan ulama? Itu yang dikhilafkan. Nah, ada yang menyerupai bunyi ini juga. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ada yang begitu. Ada lagi yang mengatakan berfikir sesaat itu lebih baik daripada solat sunat. Solat sunat 70 rakaat. Nah, bermacam berbagai-bagai versi ya, berbagai-bagai versi. Nah, bukan kita tidak melihat kepada hadis itu semata-mata karena hadis itu mungkin fadail, bukan hadis ahkam ya. Kalau bukan hadis ahkam tidak menjadi apa-apa hal gitu maksudnya. Nah, kalaupun hadis itu bersifat fadail, tetapi kenyataan di dalam bunyinya itu memberi satu maklumat besar kepada kita bahawa berfikir yang menghidupkan agama itu sebenarnya lebih bagus daripada ibadah dalam keadaan yang mati, dalam keadaan rohaniah kita yang mati. Itu. Nah. Berfikir sesaat yang mampu menghidupkan. Mampu apa? Mampu menghidupkan agama dalam diri kita. Menghidupkan agama artinya mewujudkan hubungan dalam konteks kita ya, dalam disiplin ilmu tasawuf. Nah, kita bincang sudah ya, menghidupkan agama berarti mewujudkan hubungan dengan Allah SWT. Nah, itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah atau solat atau sunat-sunat yang lain yang kita tidak mempunyai hubungan pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasannya. Okey. Jam berapa sudah? Oh, dekat pukul 10 sudah. Eh? Nah, kemudian kata musannif, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kita sambung. Allah alamu bisawabihi au kama qal. Nah, kita habis lagi sekali, kita habis insyaallah syarahan ini. Mau cepat, tapi bila nak kita cepatkan, kita takut kita tandus kefahaman, ya. Jadi tandus kefahaman lebih sayang, lebih kita rugi daripada lambat. Biar kita lambat tapi kita bercambah kefahaman, itu yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Boleh rasakan tidak ada soalan ya, sebab semua soalan sudah terjawab. Ha, betul kan?
Ada soalan? Tidak. Semua soalan sudah terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.